Nah, siapa nih yang lagi nyari anime komedi terus ditambahin genre romance? Pasti yang nyari genre anime kayak gitu pasti kan lagi galau kan? Ya, namanya juga noleb ya, pacar aja nggak punya dan nggak ada yang hibur kalian. Nah, pada kali ini aku ada rekomendasi buat kalian nih, yaitu anime komedi terbaik di tahun 2020. Karena bagiku kalau komedi doang belum lebih terbaik, jadi saya tambahkan anime romance komedi terbaik di tahun 2020. Dan ada juga yang komedi doang. Oke, sebelum masuk ke listnya, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Ya, perlu share aja kalau udah, makasih buat kalian yang udah share. Oke, langsung aja kita masuk ke listnya. Dalam setiap permen Ricola, terdapat ramuan herbal. Yang pertama, yaitu anime Tonikaku Kawaii. Genre animenya, romance komedi. Untuk ratingnya, 8,47. Nah, anime ini terbaiklah, pasti yang udah nonton animenya dibikin baper lah sama mereka berdua. Karena animenya tuh mengandung romance dan komedi. Dibikin ketawa lah, dibikin baper lah, terus dibikin senyum-senyum sendiri. Pokoknya anime ini bisa dibilang terbaiklah di tahun 2020. Anime ini menceritakan ada seorang cowok bernama Nasa. Nasa ini diejek sama teman-temannya karena namanya Nasa. Dan Nasa ini bodoh. Harusnya dia pintar karena namanya Nasa. Nah, karena kan Nasa itu penerbangan luar angkasa dari Amerika. Jadi Nasa ini belajar keras buat kerja di sana dan bisa keluar angkasa. Membuktikan kalau dia itu pintar. Nah, pas semenjak SMA, dia semakin percaya diri kalau masa depannya cerah, dan dia berhasil. Nah, pas pulangnya, Nasa ini lihat cewek cakep. Karena cinta pandangan pertamanya, jadi dia mengejar cewek itu. Terus Nasa ini terbang, malah ditabrak sama mobil. Untung aja nggak masuk isekai ya. Untung aja Nasa ini diselamatin sama cewek itu. Dan cewek itu pergi, tapi Nasa ini nggak nyerah. Jadi dia mengejar cewek itu meskipun Nasa ini sakit, habis ditabrak mobil tadi. Dan akhirnya Nasa ini bisa dekat sama cewek ini dan saling ngobrol, dan mereka saling kenalan gitu. Dan nama cewek itu adalah Tsukasa. Tanpa mikir, tiba-tiba Nasa ini melamar cewek ini dan diterima sama Tsukasa. Dan dimulailah kehidupan mereka sehari-hari yang dipenuhi romance dan komedi. Dan mereka nikah muda. Nikah dulu baru pacarnya. Itu baru betul. Kakushigoto, genre animenya komedi slice of life. Rating animenya 8,09. Menurutku anime ini terbaiklah, komedinya dapat dan drama juga dapat. Meskipun genre animenya komedi slice of life, tapi ternyata ada dramanya. Coba kalian nonton dah, pokoknya bagus dah, recommended buat kalian. Anime ini menceritakan kisah anak dan bapak gitulah. Bapaknya ini adalah seorang mangaka. Bapaknya ini gambar yang aneh-aneh gitulah, 18 ke atas. Nah, karena dia punya anak, jadi dia sembunyiin pekerjaannya biar anaknya ini tidak tahu. Nah, jadi bapaknya ini berusaha keras melakukan apa saja biar gak ketahuan sama anaknya. Pokoknya anime ini bagus lah. Bagi yang belum nonton, anime ini nonton ya. Kuma Kuma Bir, genre animenya petualangan komedi fantasi. Rating animenya 7,83. Nah, ini nih, kalian harus nonton dah anime ini, pokoknya harus dah. Mungkin ini cewek si Yuna waifu sejuta umat, karena kawaii coy. Ya kawaii banget ya. Dan banyak lolit di sana yang bikin kalian mimisan, karena kawaii banget. Dan petualangannya itu nggak membosankan. Yuna ini seorang noleb, dia tuh di rumah terus dengan main game. Tapi dapat penghasilan, GG gaming nggak tuh? Nah, tiba-tiba si Yuna ini masuk ke dunia game dan memulai petualangannya. Pokoknya nih anime gak membosankan lah. Soalnya di setiap episode itu bagus, bagus banget. Dan gak dibikin bosan. Pokoknya nih anime recommended dah buat kalian. Dan bisa dibilang anime komedi terbaik di tahun 2020. Jibaku Shonen Hanako-kun. Genre animenya komedi school supernatural.
Rating animenya 7,89. Yang belum nonton animenya wajib nonton lah. Yang lagi galau, yang lagi stres bisa nonton anime ini. Karena animenya ini bikin lucu. Meskipun gak ada romansnya, tapi ada romansnya dikit. Mungkin bisa bikin kalian senyum-senyum sendiri. Anime ini menceritakan ada tentang 7 misteri di sekolah Akademi Komone. Salah satunya yaitu Hanako. Nah, kalau Hanako ini dipanggil, Hanako ini bisa mengabulkan permintaannya. Nah, jadi ada seorang cewek bernama Nenen. Nenen Yashiro. Dia tuh menyukai hal gaib. Nah, jadi si nenek ini manggil Hanako ini. Ternyata Hanako ini seorang cowok. Dan dimulailah kehidupan mereka berdua yang dipenuhi hal gaib. Kayak misteri gitulah. Kanojo Okarishimas. Genre animenya komedi romance school. Rating animenya 8. Nah, ini nih paling recommended buat kalian. Soalnya di anime ini kalian bisa milih waifu kalian. Ada 4, meskipun sebagiannya itu lon. Ya, tapi ada yang enggak, cuma satu doang. Masing-masing mereka kawaii cuy dan bisa bikin sang. Meskipun animenya gitu, tapi pas nonton animenya bisa dibikin senyum-senyum sendirilah dan gregetan. Dan komedinya itu dapat banget dan romance-nya itu juga dapat banget. Bagi yang belum nonton anime ini, langsung aja nonton dah. Anime ini menceritakan ada seorang cowok bernama Kazuya. Kazuya ini diputusin sama cewek barunya yaitu Mami. Mereka tuh baru pacaran selama 2 bulan. Ya bisa dibilang baru lah. Nah, karena Kazuya ini galau, jadi dia ngecek-ngecek HP-nya. Nah, kebetulan dia menemukan sebuah website yaitu pacar sewaan. Nah, jadi dia tuh sewa cewek itu untuk menghilangkan galaunya. Adachi to Shimamura. Genre animenya romance school slice of life dan shoujo ai. Rating animenya 7,78. Nah, anime ini underrated ya, jarang diketahui. Tapi di mataku tuh recommended banget buat kalian. Bagi yang cowok. Soalnya di animenya itu banyak cewek kawainya dan banyak menemukan waifu kalian di sana. Dan anime ini sedikit dibumbui komedi. Pokoknya ini anime pemanis buat yang cowok ya. Nah, anime ini tuh romance tapi cewek sama cewek. Ya, namanya juga shoujo ai ya. Bukan nyuri, tapi ini kayak percintaan cewek sama cewek. Ya, sahabatnya gitu. Meskipun animenya gitu, tapi alur ceritanya bagus dan slice of life-nya itu bagus. Anime ini menceritakan 2 gadis yang menghabiskan waktunya seperti bermain. Pokoknya macam-macam lah. Dan muncullah perasaan lebih di antara mereka berdua. Uzaki-chan wa Asobitai. Genre animenya komedi, romance, dan ecchi. Rating animenya 7,73. Apalagi anime ini dipenuhi buah dada yang besar dan lembut. Ya, otomatis para cowok suka anime ini. Gak itu aja, dengan kusilan cewek ini terbentuklah komedi yang sangat bagus. Dan dibumbui romance. Dan sedikit ecchi. Ini anime pokoknya recommended buat kalian yang lagi sedih diputusin sama pacarnya. Otomatis galau kalian tuh hilang. Nah, anime itu menceritakan kusilan cewek ini yang menjahili adik kelasnya yaitu seorang cowok bernama Sakurai dan ceweknya bernama Uzaki. Ya, mungkin karena si Uzaki ini gabut, jadi dia usil sama Sakurai. Jadi terbentuklah anime ini dan kalian dibikin ketawa sama anime ini karena kusilan Uzaki dan kekonyolan Sakurai. Rikega Koini Ochitano de Somei Sitemita. Genre animenya komedi romance. Rating animenya 7,72. Oke, siapa sih di sini yang suka belajar gitu, seperti belajar fisika dan kimia? Nah, cocok nih buat kalian. Anime ini tuh sambil belajar tapi ada romance-nya gitu dan komedinya. Pokoknya seru dah anime ini. Ada belajarnya lah kayak sains gitu. Tapi nggak tahu juga sih itu benar apa kagak. Dan ada romance dan komedinya. Bagus bukan? Ya, menurutku ini adalah anime komedi romance terbaik di tahun 2020. Di anime ini tuh ada 2 orang yang bekerja sebagai peneliti gitu. Nah, mereka itu saling jatuh cinta tapi belum yakin. Jadi mereka membuktikan melakukan penelitian kalau mereka benar-benar saling jatuh cinta. Orang Swiss bilang, "Boken da boken!" Itai no wa iyana no de bokyoroku ni kyofuri sitai to omoimasu. Genre animenya action fantasi petualangan komedi. Rating animenya 7,59. Nah, ini sih anime terbaik ya bagiku. Soalnya animenya itu lucu meskipun action ya.
tapi komedinya itu kerasa, bikin ketawa. Jadi aku bisa bilang kalau anime ini adalah anime komedi terbaik di tahun 2020. Dan animenya itu seru, dan petualangannya itu seru, dan actionnya juga. Ya meskipun si MC-nya ini agak konyol gitu, yang membuat anime ini itu jadi lucu dan gak membosankan. Anime ini menceritakan ada seorang cewek bernama Kaede. Dia ini diajak sama temannya untuk memainkan game VR MMORPG, yaitu Risa. Nah jadi mereka itu main game ini dan memulai petualangannya yang seru dan gak membosankan. Hokago Teibo. Genre animenya komedi school slice of life. Rating animenya 7,38. Ya meskipun animenya cuma mancing doang, gak mancing doang sih, pokoknya tentang kehidupan mereka lah. Kalau kalian pengen nonton anime santai, nah bisa nonton anime ini. Menurutku anime ini komedi santai terbaik di tahun 2020. Coba aja nonton animenya, meskipun santai gak bikin ngantuk. Ya kayak Your Camp gitulah. Anime ini menceritakan kehidupan sehari-hari si Hina Surugi. Ya namanya juga slice of life ya. Nah si Rugi ini masuk ke klub Teibo. Para klub menghabiskan waktunya untuk memancing. Oke segitu aja kayaknya anime komedi terbaik di tahun 2020. Romance juga ya. Jika kalian suka cukup like aja dan share ya. Oke segitu aja ya. Bye bye.